Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyangka engkau termasuk orang-orang yang penyusta
Bismillah, kita pada bersama Allah. Ini Abu Salam kata Nabi Nuh gitu ya, berjalan dari begitu. Dari kan begitu kan, Nabi Nuh. Ya kaum laisa bi dha'afa. Qala ma la'u min qawmi inna la yaqta fi dha'afin mu'minin. Kaum Nabi Nuh. Ini Nabi Nuh mungkin juga sama. Allah Taala udah dia nak tahu mengenai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya ini banyak kan buat kita, ini tasbih buat kita di bulan. Nabi aja seperti itu, bagaimana kita? Jadi Allah tidak dianggap samahan, bodoh, jahat, bodoh. Orang bodoh itu kurang akal. Gimana banyak sulit sama itu? Maksudnya masih kecil. Dan kita dikecilin tidak apa-apa. Tidak usah cengol. Maafin. Memang saya kecil, memang saya kecil. Yang jadi kita tidak apa-apa, yang jadi kita gitu aja. Kita dibunuh, kita dianggap remnya, dianggap kecil, apa. Kita unjukin aja dengan apa? Dengan karya-karya. Kita bikin karya-karya, kita karya-karya yang ya, yang bagus, yang hebat. Kita sibuk dengan itu. Orang kecil kita bikin aja. Kalau kita punya anak, didik karena kita dengan baik. Perhatikan agamanya, perhatikan perusahaan. Itu untuk menghancurkan dan kesombongan orang-orang yang menghina kita tuh begitu caranya. Ya. Jadi meningkatkan kualitas diri kita, karya kita, anak-anak kita. Coba kalau mama musuh kita melihat anak-anak kita berhasil semua, dia kesel nggak gitu? Kesel. Nah, itu cukup menyiksa diri mama. Dia lihat kita banyak karyanya, banyak hasilnya. Kira-kira dia kesal nggak? Kesal, kita tidak cukup menghancurkan dirinya. Nggak usah kita mengotori mulut kita untuk mencelanya. Ya, buang-buang waktu, buang-buang tenaga, mengotori-mengotori kita. Kalau ada orang yang mencela kita, begitu. Jangan bilang kamu nanti pulang dakwah nggak ada yang apa yang mencela, ya, pasti ada. Macam-macam lah, ada yang terus terang, yang sembunyi. Caranya kan memaafkan. Terus jangan pernah berhenti untuk berbuat baik, untuk menyebarkan agama Allah. Apalagi seperti ini, yang dikecilin ini, tidak apa-apa. Ini Nabi Nuh. Nabi kita, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sama. Apa lagi? Wa inna lana zunnuka min al-kadhibin bi risalatika. Dan sesungguhnya kami menyangka engkau termasuk orang-orang yang berdusta pada risalah kami. Oh ya kaum
قومي ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. Berkata ya Nabi-Ku, ya kaumi wahai kaumku, laisa bi sabaatu, tidak ada bagiku kebodohan. Walakinni rasulun min rabbil alamin, akan tetapi aku ini adalah rasul min rabbil alamin, dan Tuhan berasal dari Tuhan yang memiliki alam. Ubalikum risalati Rabbi wa ana lakum nasibun amin. Ubalikum risalati Rabbi, aku menyampaikan risalah-risalah Tuhanku. Wa ana lakum nasibun amin, dan aku bagi kamu adalah memberikan nasihat. Nah, amin, seorang yang terpercaya, makmum ala risalah, terpercaya atas kerisauan. Tum anja akum zikrun yarfikum ala rajulin minkum wa yunzirakum wa dhukuru idja akum kulama min ba'di kamu minu in wa zadakum fi wa khalqin masyarakat malkum ala Allah ila anakum tukimu. Apakah kamu awal ajikum kamu heran anja'akum zikrunya rabbikum, bahwa datang kepada kamu ja'akum zikrunya rabbikum, datang kepada kamu zikir dari Tuhanmu, pengingat dari Tuhanmu. Agar lisannya rajulin melalui lisan seorang laki-laki. Minkum diantara kamu liunzirakum, supaya ia memberikan peringatan kepada kamu. Walhumu izja'alakum hulafa'at inna rohimu inja'alakum, ketika ia jadikan kamu sebagai khalifah fil ardi muka bumi ini, mimba'i kaumi Nuhin, daripada setelah kaum Nabi Nuh, Nabi Nuh wazadakum fil khalqi wasfatan, dan Allah tambahkan kepada kamu pada makhluk ini basbatan, ya, kekuatan, kuatan, kuatan, panjang, tinggi. Dan taunya Nabi Hud, taun Ad, Nabi Hud yang pertama, yang kedua adalah Nabi Saleh. Wa kana tumiukum, dan adalah panjangnya mereka tingginya mi'ata zira'in, itu 100 zira'.
dininya 100 berarti 50 meter kan kurang lebih. Jadi kalau dengan itu tinggi tinggi sampai 50 meter 100 kilo. Satu jero sekitar kurang lebih setengah meter. Kurang lebih lima. Mengkosi hukum sikina yang pendek mereka itu 60 jero, tapi per 30 meter, 30 meter pendek. Kalau kita 30 meter paling tinggi, paling pendek, paling kecil, umatnya Sayyidina Muhammad SAW. Rasulku, ala Allah ini amat. Ingat olehmu akan nikmat-nikmat Allah. Wa'anlah kumpulku, misalnya kamu. Menjadi orang-orang yang beruntung. Tampung semua yang sukses. Jadi kalau kita bersyukur itu tampung semua. Fazmuru ala Allahi la'alakum tuhmin. Ingat olehmu akan nikmat-nikmat Allah. Artinya apa? Disuruh bersyukur. Kalau kita bersyukur la'alakum tuhmin. Misdaya pasti, kalau Allah itu pasti. Jadi Ra'ala pada umumnya Ra'ala bil asmi pada imam suyutnya Ra'ala bil asmi antara masjid Wabdi karamillahi ta'ala dan pada karam Allah ta'ala ditakdir pasti. Jadi yang bersyukur pasti Allah bila alat untuk dia pasti sukses. Jadi kamu kalau pengen sukses pandai-pandai bersyukur. Hakikat bersyukur kepada Allah. Tapi kita juga disuruh bersyukur berterima kasih kepada orang yang telah mau menjadi fasilitas kita. Orang tua kita, Sayyidina Muhammad, orang tua kita, guru kita, dan orang yang menyebabkan kita jadi sampai. Lalu kalau kita pengen sukses. Namun kebanyakan orang tidak pandai bersyukur, lupa. Makanya tidak sukses. Kalau kepengen sukses, pandai bersyukur. Pandai berterima kasih. Boleh ingat ya, pada guru anak Allah bila Allah ingat olehmu akan nikmat-nikmat Allah la'allah untuk dengan pasti kamu akan sukses untuk misalnya
istri kita, bagaimana istri. Karena itu orang yang maling, kita ingat, lihat kalau kita lembaran, kalau masnya parkir-kir kita. Pertama, kalau lembaran kita ke rumah siapa kira-kira? Orang tua kita, terus ke rumah siapa lagi? Gurunya gak ada, berarti enggak, gurunya jadi cinta. Biasanya begitu, itu yang menyebabkan ya, cinta kita di sini. Dan jangan sampai enggak, nanti kamu lebaran pulang ke rumah lebaran, jangan sampai kamu kagak lebaran sama guru kamu yang ngajarin kamu kemarin Al-Qur'an sebenarnya. Kamu datang lebaran ke rumahnya minta doanya biar belajar kamu sukses gitu. Jangan sampai kagak lebaran. Kalau kamu nggak lebaran, kalau guru kamu mengandalkan Quran, walaupun Quran itu sesuai itu Quran. Kalau nggak mencari sesuatu Quran, nggak bisa kamu lagi terpon ini. Jangan sampai ada lebaran. Itu salah satu terima kasih juga untuk wajahkan kita merupakan pas sudah tinggi merupakan kamu dulu. Karena Al-Qur'an doang ini Al-Qur'an hebat. Jangan sampai kamu dibilang sombong mengurut kamu. Kecuali kamu baru benar kamu bagus masih dibilang sombong juga akhirnya mau kamu jalan. Ya, tetap kamu berbuat baik, apalagi emang yang mengajar kamu jangan berdatang. Jadi kunci sukses untuk kita adalah berterima kasih. Fadzkurullah la'allakum tuflihun. Fadzkurullah la'allakum. Ya Allah.